Nasrullah Utama Al-Habib, Fahmi Dwi Saputra, dan Ibnu Akil dari Kecamatan Teping Tinggi. Juara dua dengan nomor undian 05, nama pemenang Felita Rasta Nasihal, Felita Mirianta, Laila Nikmatul Khairia dari Kecamatan Ransang. Juara tiga dengan nomor undian 06, nama pemenang Suhaja Eki Susanti Fitri Aulia dari Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Cabang lomba menyanyi solo, juara satu dengan nomor undian 08 atas nama Nurasipa Fitri dari Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Juara dua dengan nomor undian 02, Muhammad Alif Zuri dari Kecamatan Tebing Tinggi. Juara tiga dengan nomor undian 04, Jessica Laura, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Cabang lomba ilustrasi, nomor undian 01, nama pemenang Akta Aura dari Kecamatan Rangsang. Juara dua dengan nomor undian 06 atas nama MJ. Cabang lomba pantomim, juara satu nomor undian 03, Muhammad Faiz Hamizan dan Naila Sifania Putri dari Kecamatan Tebing Tinggi. Juara dua nomor undian 06 dengan nama Arif Herdiansah dan Muhammad Alif dari Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Juara tiga nomor undian 03, nama pemenang Jampiko Zuhad dan Andrian Putra Ramadhani dari Kecamatan Ransang. Juara satu ensemble musik dengan nama Dia Filda, Nilna Sofia Mariza, dan Sylviana Azhara dari Kecamatan Tebing Tinggi. Cabang lomba kreativitas musik tradisional, juara satu Rizky Hamdani, Irfan Kasim Nabila, Nadima Mulandari, dan Dwi Arfi dari Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, satu, dua. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Dan sini Pak. Sini Pak. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke.
Satu, dua, tiga. Baik Bapak Ibu, ada acara yaitu Juwono 1, 2, 3 Festival lalu yang lain piala tetap pialanya akan berlangsung di kecamatannya. 1, 2, 3 Lomba LOWSN dan juga LS2M. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Tiga, oke. Berikutnya. Tiga, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya cabang lomba pria anak juara 1 dengan nomor undian 07 atas nama Maisara dari kecamatan Tebing Tinggi Timur. Juara 2 dengan nomor undian 02 atas nama Umaira Afifa dari kecamatan Tebing Tinggi. Juara 3 dengan nomor undian 04 atas nama Umar Putri dari kecamatan Marba. Cabang lomba pantomim juara 1 dengan nomor undian 04 Wan Muhammad Safri dari kecamatan Tasik Putri Bulu. Juara 2 dengan nomor undian 02 Ahmad Hakim dan Muhammad Nur Ilham dari kecamatan Tebing Tinggi. Juara 3 Rafian Afandi Syahid Hidayat dengan nomor undian 05 dari kecamatan Tebing Tinggi Barat. Selanjutnya cabang lomba gambar bercerita juara 1 dengan nomor undian 01 atas nama Selina dari kecamatan Tebing Tinggi. Juara 2 dengan nomor undian 03 atas nama Kalista Azakiana kecamatan Tebing Tinggi Barat. Juara 3 dengan nomor undian 04 nama pemenang Dewi Indah Sari, kecamatan Rangsang. Akan piala sertifikat dan uang binaan kepada para pemenang. Berikut juga orang tua kami, Bapak Salaman Yunus, selaku Dewan Pendidikan. Kami mohon kehormatan untuk maju ke depan mendampingi Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Mati untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. 1, 2, 3 1, 2, 3 Oke. Oke, 1, 2, 3 Oke. Oke. 1 2 3
dua, tiga. Oke. Lihat ini ya. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Senyum, senyum. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Siswa nasional kepada peraih emas terbanyak di masing-masing cabang lomba SD dan SMP diberikan kepada Kecamatan Tebing Tinggi. Kami persilakan kepada Pak Kamil untuk maju. Berikut juga akan kami umumkan peraih emas terbanyak untuk kategori SD dan SMP itu semua. Pada cabang lomba pada kategori festival dan lomba seni siswa nasional tahun 2024 diberikan kepada Kecamatan Tebing Tinggi. Kami jemput kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didampingi Bapak PGRI Kabupaten Kabupaten Dewan Pendidikan. Berikut Bapak Kabit dan Ibu Kabit yang hadir. Kami jemput untuk menjadi Pak Kadis dalam penyerahan piala bergilir sebagai juara umum dan peraih medali emas terbanyak di masing-masing cabang lomba yaitu kategori siswa nasional dan festival lomba seni siswa nasional. Piala bergilir OSM. Akhirnya untuk tahun ini singgah di Korwil Kecamatan Tebing Tinggi. Singgah ya. Kalau 3 tahun berturut-turut bisa juara umum, baru dia tetap di Korwil. Berikut penyerahan untuk juara umum FLS 2E kepada ya mewakili Ketua Penyerti Tuan Melanti diserahkan oleh Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, setelah ini foto bersama dan seluruh dewan juri FLS 2E dan juga O2SE untuk naik ke atas panggung berfoto bersama dengan dewan juri O2SE FLS 2E. Berikut Ketua Gornas Tuan Melanti untuk naik ke atas. Sebagai lagu pembuka kami persembahkan satu.